Arus balik Lebaran H+4 di Stasiun Tenjo Kabupaten Bogor mulai dipadati pemudik yang akan kembali ke Jakarta dan sekitarnya. Polsek Tenjo Polres Bogor telah menyiapkan personelnya guna memberikan rasa aman dan nyaman saat arus balik. Kapolsek Tenjo, Ibtu Siadi turun langsung, pimpin jalannya pengamanan arus balik di Stasiun Tenjo bersama personel Polsek Tenjo. Pemudik mulai memadati Stasiun Tenjo di arus balik H+4 pada hari ini. Terpantau arus balik di Stasiun Tenjo ramai, padat dan lancar, dengan hadirnya polisi yang mengamankan dari tindak kejahatan dan Kamtibmas. Yang telah mengamankan arus mudik Lebaran tahun 2023. Terima kasih banyak, berjalan tertib dan aman. Sekali lagi terima kasih Pak Polisi. Polisi yang sudah mengamankan situasi untuk mudik Lebaran di tahun 2022-2023. Semoga semuanya selamat dan sampai tujuan. Makasih Pak Polisi. Mudah-mudahan dalam perjalanan aman. Dalam kesempatan tersebut, Kapolsek Tenjo, Ibtu Suyadi, juga memberikan himbauan kepada pemudik yang akan menggunakan jasa layanan kereta api di arus balik, agar selalu waspada dan berhati-hati saat berada di dalam kereta api. Selamat sampai tujuan, ungkap Kapolsek beserta anggota kepada para pemudik yang akan balik ke tempat di mana dia berdomisili dan bekerja. Dari Stasiun Tenjo Bogor, kontributor AMTV, Ahmad Riyadi melaporkan.